Tidak biasanya aku berlama-lama berdoa. Namun hari itu, aku sangat ingin berdoa. Untuk pertama kalinya, aku dan ibu ke gereja tanpa ayah. Untuk pertama kalinya pun, aku merasakan gejolak dan ingin bertanya. Bertanya akan sesuatu yang sangat penting, sangat esensial. Apa betul? Apa? Apa betul? Betul. Ayahmu miskin, tidak berguna. Jangan dipikirin. Bukan itu. Tapi apa betul? Kamu tidak percaya? Lihat alas kakimu. Butut bukan? Apa betul Tuhan Yesus menyertai kita sampai sekarang? Kalau kata Ibu Pendeta, itu pasti betul. Lalu, kenapa kita tidak percaya? Pada siapa? Pada Tuhan Yesus. Kenapa? Kita takut hidup susah kalau sama ayah. Kenapa? Kita takut hidup berkekurangan jika sama ayah. Kenapa kita harus mengungsi di rumah oma? Kenapa? Kan katanya Yesus beserta kita. Ibu termenung. Kira-kira apa yang ada di pikirannya ya? Sebuah bayangan? Atau hayalan? Atau kata-kataku tadi menjadi gelora dalam batinnya? Hanya waktu yang bisa menjawab.